sempat tenar sebagai bintang cilik Bollywood, siapa yang menyangka jika kini Sweta Prasad terjun ke dunia prostitusi. Sweta nekat terjun ke dunia prostitusi karena terkendala masalah ekonomi. Menurut pengakuannya kepada polisi, ia terjerumus ke dunia prostitusi karena iming-iming penghasilan yang besar. Apalagi ia mengaku sudah tidak punya banyak uang sejak karir di dunia perfilman tak semulus yang ia bayangkan. Pada Agustus 2014, Sweta ditangkap pihak kepolisian di sebuah lokasi pelacuran di Hyderabad. Sweta pun akhirnya menjalani program rehabilitasi yang dikelola oleh Departemen Kesejahteraan Anak dan Perempuan. Sebelumnya, karir cemerlang Sweta diperoleh ketika bermain dalam film berjudul Magdi tahun 2002. Saat itu, ia masih berusia 11 tahun dan berhasil meraih penghargaan sebagai artis cilik terbaik untuk kategori film nasional.